Aduh, kemana sih ah? Netizen dipersilakan untuk suhuzon deh. Sekarang kita mau makan ya di gitu. Mana namanya tadi, Wisma Atlet. Wisma Atria. Wisma Atria. Ya, ya karena Karuben tuh kesini tuh kayak comeback again, pulang kampung, you know. Ya, ya nanti aku kasih lihat tempat waktu aku tinggal ya. Eh, by the way, si Raffi kemana? Apa? Dia mah punya agenda sendiri, udah. Oh, gitu. Udah. Terserah deh dia mau kemana udah. Oke, dari sini sampai pulang dia enggak ketemu kita juga enggak apa-apa, orang kita udah ngabarin. Enggak boleh, enggak juga apa-apa ya kalau dia. Buat trauma. Tapi untuk jalan sama dia lagi enggak kapok. Iya, tetap jalan. Tapi besok-besok kalau yang koordinir kayaknya kita aja. Iya. Jadi enggak bayar ya, kita jadi ketua panitianya. Tinggal kita bill transfer bill-nya gitu. Oke, sahabat berkah, pokoknya ikutin kita terus ya. Kita akan mengeksplor guys to Singapore. Ketemu itu berkah. Oh my god. Kita pilih-pilih makanan dulu ya. Rasanya mau borong semua deh. Sahabat berkah, tiba-tiba AA datang sama Nagita Safina. Ngaperin kita loh. Besti. Banyak ini nanti aku gabungin Besti. Kemesraannya dong. Udah berapa kan lu? Udah. Kita enggak kita. Ajak dong Bu Gigi. Iya, iya. Tahu enggak perjalanan kita? Dan disucinya tahu kan? Ih, berarti Kak Gigi tuh bener-bener kuat banget ya? Ya, aduh. Ya ampun, kita terdampar di daerah. Penuh cerita. Banten sudah mananya, bandara aku udah gak ngerti lagi. Tempat truk-truk gede, tahu kan? Udah gak paham lagi, Gigi. Ditaruh di hotel-hotel sekat-sekat gitu. Oh my. Maaf ya, aku sekali lagi minta maaf. Tidak akan lagi terulang lagi yang seperti itu. Maaf ya, teman-teman. Gimana dong? Duh, so sweet amat sih AA sama Mbak Gigi. Tapi romantisnya di depan kamera doang gak sih? Ups. Besti. Kamu nanti diundang di ketua itu mereka ceritain gimana jadi rasanya istri Raffi Ahmad. Iya, betul. Iya dong, harus di share ya. Oke, makasih. Iya, makasih ya. Nanti gimana kalau nanti diajak Raffi Ahmad? Sumpah deh, kan. Penasaran ya. Sumpah deh. Penting kan? Ya, see you guys. Bye-bye, jadi hati-hati ya, Mbak Mary. Habis nyamperin kita, AA Raffi pergi lagi tuh sama Mbak Gigi. Bisa sama kita, dia jalan-jalan sendiri. Gue mau ngaditin, ah. Iya, kan. Halo, saya. Hai, kak. Halo, saya. Mana sih, Robert? Bert, ini ganti dong, Bert. Ini belanja ini tadi pakai uang aku. Pakai uang aku. I don't like you. Betul. Ya ampun. Dolarnya banyak banget sih, ah. Aku juga mau dong, ah. Kan. Sabar. Keluar dulu, gue tunggu dulu aja tuh ya. Kasih duit. Gue dikasih duit sama bos. Tapi masih kurang ya, masih kurang berapa? 100. Biasanya 200 dan 100. Kan omennya mau belanja, berarti ini dititipin ke AA dong. Oh iya. Ya kan? AA mana? AA Raffi. Bos maaf ya, gue mau belanja dulu ini. Pegangin bos. Mau pada duit ya? Mau? Mau. Mau. Timbang sih. Ini mau belanja sih bos. Sini aku kasih duit ya. Mana berapa orang? Kira ada berapa? Wedi. Iya ya, sabar ya. Sen lagi belanja loh. Kan Sen tadi 250 aku. Enggak ada 200, 250. Dia 250 berdua mau, tapi gue udah telat. Ini ya, 200 ya. Makasih, A. Alhamdulillah. Makasih, A. Yeay. Terima kasih, A. Bos, aku belum. Ini 200 ya. Makasih, A. Makasih, A. 200 ya. Baiklah. Udah lu, cuma... Kurang ya. Masa nggak bisa tahu? Geser aja.
Makasih, A. Makasih, A. Belanja kita, belanja. Kalau Raffi abisin waktu sama keluarganya, Kak Bensu sama Anwar lagi beli mochi nih. Mochinya banyak banget variannya tuh. Ada leci, strawberry, anggur, klasik, blueberry, mocha, durian, matcha, melon. Semuanya ada tuh. Pisang, Thai ST, salted caramel, mocha chip, coklat. Ya, pokoknya semuanya banget sih beda ini. Mau beli? Oh, nggak beli sih, mau ngeliat aja sih. Hah? Mau ngeliat aja? Lanjut jalan-jalan di Orchard Road! Aku nggak makan. Ibaratnya semua juga banyak. Semua juga banyak. Nah, dia lo jalan luar negeri, dia Justin. Dia berdiri kan? Ah, ini nggak enjoy your life, tau nggak? Komel, sih, komel, udah sih layar. Ini si Rapi kagak ada. Gila dia. Ada dia. Lo mau bisa putih sama dia sama dia. Ya. Kita mau lanjut lagi ya. Kita mau kemana ya? Hei, ini titip dulu, Kem. Ini barang. Gak bisa, kan dia aja. Oke. Oke. Coba sekali kita. Jangan kemana-mana ya, sobat berkah. Tetap di ketawa itu berkah. Ha, 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 ha. Mundur. Kenapa yang mundur emang asisten? Kok dia gak mau sejajar sama Anwar sih? Sobat berkah, jadi berasa ikut liburan gak sih? Rasanya emang gak afdol ya kalau ke Singapura gak makan es krim di Orchard Road. Dari sini pun. Besti. Kok lihat ya sih masa-masa lalu kita sama dulu? Tuh lihat foto Kak Bensu sama Anwar tahun 2016 masih ada loh. Cucu deh. Kita mencetak sejarah di sini gak sih? Mereka belum berdiri terus dari sini. Apa sih? Ini aku antri apa sendirian. Sih? Masa mau coba lihat, kita lihat. Wow! Banyak banget sih. Ini yang siapa? Nah, ini kita mau jual lagi. Kita mau dagang tau. Tau gak, gue pernah lebih cowok ini gak ingat siapa siapa? Siapa? Dede. Dede? Sinandar. Kenapa dia? Dia udah nitip, Oma. Dede. Oh, di sini. Lu bawa coklat sini, Steve. Ini cepet banget. Eh, tapi gue bohongin dia. Berarti Dede kali ini dibeliin Oma? Ya Aden, tetap Aden. Aden dong, oke. Akhirnya setelah lama menghilang, Arafi gabung lagi loh sama kita. Ini datang dong sultan kita. Bergabung lagi, aku minta maaf lagi tadi aku ada. Lu enggak usah berisik, intinya lu duduk diam. Bayar. Oke, bayar maaf dulu. Ya Allah. Udah bisa masuk belum nih? Udah bisa. Gue ada meeting dulu supaya gue bisa dapat uang untuk bayar private jet-nya. Meeting apa sih tadi gue liatin? Oh iya. Aku terkenal loh. Iya, aku terkenal. Asik. Sinetron gue nggak ada deh, ini kayaknya salah lihat deh dia. Nggak apa-apa lah ibu. Salah lihat kali maksudnya ketawa itu mereka kan di sini sinetron. Ya udah aja lah, makan sini pak ya. Iya lah, makan di sini juga. Wah saya bisa dibayarin ya. Wah aku dibayarin. Kali lu bayarin gua. Bisa gini tuh nih. Masuk ya, masuk. Wah
Bisa bahasa Inggris. Aku tuh kan kasihan apa kata aku ya, Kak Ruben. Karena kita kan jalan jauh kan, jadi memang kondisinya kan aku takutnya sakit atau gimana. Aku bilang, Kak, tasnya aku aja yang bawa ya. Nah ternyata sama dia nolak, jangan war, nanti aja. Sudah war lu bawa, pas aku bawa, lu tahu sulitnya bawa batu. Dari Mustafa ke Marina Bay, terus kembali lagi ke Shizuka. Gimana ya Nana, gimana ya. Dia nanya, lu kenapa diem aja? Brother, sister, yeah. Maybe for tonight, yeah. I will go to downstairs and then I will play casino. Okay, nice. You like Judy? Like Judy. Jengong. Oh my god. Ini isinya. Just looking, looking around. Bawa minum kayak bocah TK. Bukan dong. Oh iya, bu. Pasti sobat berkat tuh kepo deh apa aja kan yang dibawa sama sultan-sultan ini di tasnya tuh pas makan. Kacamata tiga warna. Wah, kita buka atas nih. Gawat nih. Oh iya, bisa kita buka juga ya. Wah, gawat nih. Buka kacamata lagi. Ini kebenar, kaipet. Allahu Akbar, dompet. Dompetnya isinya. Dompetnya buluk. Ini apa namanya, dompet jimat. Siapa sih sutasnya? Kaipet, Allah. Punya Oma. Wah, Ruben Korning. Iya. Punya Raffi Ahmad mana? Enggak mau. Ya Allah. Ini dompet mehong loh, kacamata. Dompet mehong ya, Om ya. Kacamata base lagi. Oh, uang. Wow. Ya Allah, udah kepake tadi. Berapa itu? Ini? Sisa berapa? Ya, sumur-umurnya gak pernah tau buka handphone, dompet AA. Dua. Ya ampun, the best banget deh. Mana sih? Sumpah yang kedua? Lu tiga, enggak, harus sama. Enggak, harus sama. Berapa war berapa? Tiga. Tidak cukup. Kunci kunci bersih di Blok M ada kanan. Jadi isinya apa? Coba tambahin lagi deh. Tambahin lagi. Ya Allah. Ya Allah. The best. Jadi jatahnya Ruben gua kasih lagi. Ya. Jatah lu gua kasih ya. Ya. Nggak usah ya. Ya. Oke. Kasih si Anwar juga dong. Masa tiga rak? Ah. Nggak. Kasih si Anwar soal segitu pak. Abis dong. Kurang lagi. Thank you, Raffi Ahmad. Ngapain sih? Gak ada narkoba. Udah gak boleh. Bukan gitu. Gak ada lagi. Baik kita cek. Ah, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gue pengen ngumpetin sesuatu deh. Apa itu? Kenapa itu? Ada handphone. Itu bukan kayak handphone. Gampun siapa itu, A? Nggak, dia emang kan kalau udah apa-apa kan barang bukunya, handphone ditumbuk sama dia. Ini handphonenya nggak nyala, tapi ini dalam keadaan pecah. Okay. Tapi aku bisa tahu karena ada kisah. Kisahnya? Ada kisah apa? Dia mau ganti handphone, dia harus pecahkan dulu handphonenya. Handphone lagi naik motor, handphone jatuh. Dilindes sama ban belakang motor. Di sini, oh ya. Thank you. Yang ngasih. Sobat berkah kita makan dulu ya. Makannya tambah orek doang tuh. Restoran mewah tadi cuman ini doang yang dapetin. Tempe apa yang paling ditakutin sama Anda? Tempe tempelan hantu. Lucu ya. Garing gak sih? Ya mau ketawa kan aku bodoh. Langgeng terus, ya kan? Jangan kemana-mana ya! Kita bisa ketawa itu berkah! Please stay di Trans TV, karena habis ini kita akan makan durian terenak di Singapura! Tetap di Ketawa Itu Berkah, Gospel!